lanjut ya bergerak menuju radius, kemudian lalu ke sini radius, oke okay. Y x plus 100, oke okay. Ya kembali ke titik awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Musake Apam. Kali ini saya akan membuat program G-code alias program manual mesin CNC milling. Untuk pembuatan produknya sudah saya desain dan sudah saya kasih ukuran untuk mempermudah membuat program G-code-nya nanti. Ukuran total jadinya itu 200 kali 100 dan di sini ada radius R10. Kita muter dari sini titik bebas untuk bergerak menuju sini, terus kiri, terus mundur, terus bergerak kanan lagi, terus kita 12 ke sini dan baru kembali ke titik awal. Oke okay. Nah, peteng lagi bersama okay, anggotanya ialah Mr. Paham dan kawan-kawan. Nah, ini untuk gambarnya sudah lengkap, untuk ukurannya juga sudah lengkap, dan untuk pergerakannya rencananya akan bergerak menuju ke sini, kemudian kembali lagi ke sini dan kembali ke titik awal. Oke, untuk selanjutnya kita langsung menuju ke Gimco Edit. Nah, untuk langkah yang pertama kita harus membuat kepala program. Nah, itu gaji bulan 1 ke 28 itu menuju pergerakan menuju titik set 0 mesin. Kemudian G28 X0 Y0 ke titik mesin X0 Y0. Kemudian di sini ada G40, G17, G80 dan G49. G40 itu untuk mengcancel G41 atau program yang sudah berjalan, dan ini G17 itu untuk mengcancel G28, merefresh lah, untuk merefresh. G80 itu untuk mengcancel tadi pergerakan drill yang sudah berjalan, dan G49 itu untuk mengcancel settingan set atau yang sudah berjalan, dan ini G90, G00, G54, X0, Y0. Ini adalah pergerakan menuju titik nol benda kerja yang sudah disetting oleh operator. Misalkan nolnya di tengah-tengah, dia akan bergerak ke arah tengah-tengah, cuman posisinya masih di set nol mesin. Kemudian dia baca gambar 3 itu untuk membaca settingan NMIL. Di sini saya menggunakan settingan H1, jadi NMIL settingan H1. M03 itu putaran spindel searah jarum jam. Di sini putarannya 3000 S3. M03 kan ada M03, M02. Nah, M03 ini searah jarum jam, kalau M02 itu perlawan arah jarum jam gitulah. Dan untuk berapa kecepatannya, dia kodenya pakai S, berapa kecepatan putarnya. Di sini ada M8. M8 ini untuk mengaktifkan settingan pulang, nyala otomatis guys, nyala G90 set 100, dia itu bergerak menuju set 100 di atas benda kerja, kemudian dia bergerak lagi set 50 di atas benda kerja dengan kecepatan G00, yaitu rapid mesin. Dan G90, G00, X120 dan Y-80. G90 ini bergerak menuju titik ini guys, titik awal ini, menuju titik bebas itu, kemudian dia bergerak G90, G00, set 0, dia menuju set 0 dengan kecepatan G01. Dia G01 ini kecepatan feed rate atau feeding mesin, jadi bukan kecepatan G00. Kalau G00 ya, dia operatornya bisa jantungan terus guys. Kemudian di sini M98 P10. M98 ini untuk memanggil program yang akan berjalan selanjutnya, yaitu di sini saya pakai PS10 dan ini ada pengulangan 15 kali untuk pemakanannya. 10 biar 1 mili berarti 10 kali. Oke, di sini terus baca G90 G00 set 100. Setelah pengulangan 10 kali pengulangan ini selesai, dia langsung baca G00 set 100, dia langsung naik bebas di atas benda kerja 100, jadi kembali seperti awal ini guys. 9 ini untuk matikan coolant,
kemudian dia bergerak menuju set titik mesinnya, jadi kembali ke awal ini, kembali ke awal, kemudian di cancel ini settingan G431 ini, terus dia kembali lagi ke titik awal X00 seperti ini kan. M30 itu program selesai atau program berakhir, dia harus kasih M30, jadi langsung mati otomatis semua pergerakan yang tadi sudah berjalan di otomatis mati semua, di cancel sama M30. Dan kemudian saya akan membuat main programnya guys. Di sini M98 P10 LB insert. Yang pertama itu G91 tanpa G91, terus G01 pergerakan garis lurus dengan menggunakan kecepatan feed rate atau feeding mesin. UZ minus 1 terus dikasih, harus dikasih, kalau G01 harus dikasih feeding ke sini. Kemudian di sini G90 G01 jangan lupa kasih G41 terus kasih D1 Y plus 50 pakai G91 G91 G02 X minus 10 Y plus 10 R 10 oke okay. OB enter menuju G90 G01 X-100 guys, 100, jadi separohnya tadi guys, separohnya dari 200 itu guys tadi. Jadi G90 itu tetap baca nol, baca titik nolnya itu dari tengah-tengah ini guys, koordinat ini. Kalau G91 itu misalkan kita bergerak menuju titik ini terus menuju titik ini ya, berarti dari sini ke sini ya 80 tetap, jadi total dari titik awal ke titik kedua, jadi itu totalnya. Kalau G91 itu bacanya gitu, jadi total dari titik pertama menuju titik kedua berapa, jadi misalkan 80 berarti 80, jadi bedanya gitu G91 sama G90. Kalau G90 apapun pergerakan tetap dia nolnya tetap nol settingan awal di benda kerja, misalkan operator settingnya di sini ya udah berarti ngikutin ini pergerakannya. Beda kalau G91 walaupun titik nolnya di sini, dia kalau sudah bergerak di sini menuju ke titik ini ya berarti Y-nya tetap Y plus 80 bukan Y plus 40. Kalau G90 kan Y plus 40. Beda kalau G91 mah Y plus 80 gitu bedanya. Oke. Okay. G91 G02 X minus 10 Y minus 10 R 10 enter, terus G90 G01 X plus 50 G91 G02 X plus 10 plus 10 Y plus 10 R 10 oke, insert, terus sini pakai 90 G01 G01 X 100 G91 X plus 10 Y 10 Y plus 10 10 R 10 B insert, terus G90 90 G01 terus sini G40 untuk kembali ke titik awal G01 Y X120 Y minus 80 80 B insert, terus sini kasih M99 B insert. Oke okay, guys, oke okay, ini saya jelaskan
Di sini M98 untuk memanggil program P10, dan di sini M98 P10 dia bergerak ke G91, G91 G01, dia turun set minus 1 dengan kecepatan G01 dengan speed rate 1500, turun 1 mili, kemudian dia bergerak ke 90. Dia dari sini bergerak menuju Y50, baca offset di D1, kemudian dia G91, G02. Nah, dari sini kalau G91 dari sini ke sini berarti berapa totalnya? Misalkan R10 berarti dari sini ke sini 10, terus X-nya bergerak ke sini ya 10, terus R10, jadi dia bergerak melingkar sini. Jadi programnya di sini, programnya seperti ini, G91, kemudian G90, G01, X-100, dia bergerak menuju sini, guys. Kemudian karena di sini ada R, dia baca G91, G02, X-10, Y dia ke arah sini, jadi minus 10, R 10, jadi melingkar ke sini. Oke, okay. Seolah-olah dia di sini. Nah, ya sini muter sini, terus ke sini, terus dia muter ke sini, dia kembali ke nol, kemudian balik lagi ke titik awal. G91, wow, ini G02, guys. Jadi G02. Terus G40 itu untuk mengancel G41 ini, kemudian dia kembali ke titik awal. Dan M99 ini pengulangan, guys. Dia akan, setelah baca ini, dia akan kembali ke sini, terus lagi makan dua kali sini, terus berulang kali nyampe ini 10 kali, guys. 10 kali udah selesai, baru dia lanjut ini 10 set 100. Nah, kita coba ke simulasi, guys. Saya pengen lihat ini simulasi, jadi ke Blackboard. Dan dari awal bergerak, wow, pergerakannya salah, guys. 03 03. Oke, ini untuk simulasinya kita bisa coba klik sini, set minus 1 bergerak menuju X100, Y50, G91 untuk radius, apakah ini benar radius? Oke, X100 minus 100 dia bergerak ke sini, terus dia untuk radius. Oke, terus Y minus 50 dia bergerak ke sini, terus nanti dia bergerak menuju radius, kemudian lalu ke sini radius. Oke, X plus 100. Oke, dia kembali ke titik awal ini, terus dia untuk radius. Oke, terus dia titik 0, kemudian balik ke titik awal. Oke, balik 100. Oke, ini bisa di copy untuk lanjutannya, guys. Copy, terus taruh bawahnya, guys, sampai 10 kali. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, control home. Oke, boleh kita tes, guys, kita simulasi. Oke, taruh lagi. Oke, guys, jadi paham. Tuh, sampai di sini jangan lupa kita ngopi dulu, guys, biar enggak lekek. Ini kalau desain simbol itu cuma sampai sini doang, guys. Entah, ini M99, jadi dia langsung ngulang-ulang terus sampai 10 kali ini. Sampai 10 kali baru dia baca ini. Cuma kalau di sini kan dia bacanya langsung ke sini dulu semua, baru ini terakhir. Makanya saya copy ini biar ada pengulangannya. Ini 10 kali enggak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 kali 1 mili 1 mili udah 10, tebelnya 10 nih, pas. Oke, jadi ini program selesai. Jadi sudah saya jelaskan semua, ini kepala programnya, ini main program pengulangan, dan
sub programnya ini. Jadi cuma bikin ini doang, udah makan sampai selesai. Jadi cuma kasih ini doang nih guys, nggak perlu dikasih bro ini diketik semuanya begini. Wow, capek guys. Itulah manfaatnya kita bisa tahu tentang program T-Code. Ini manfaatnya ya kalau ada pengerjaan yang mudah, apalagi kalau cuma drill, ngebor, atau program kotak-kotak seperti ini kan, kalau listriknya mati, komputer mati, kita bisa kerja pakai program manual ini, program T-Code. Nggak harus pakai software, software sangat membantu. Cuman kalau posisi pas lagi komputer mati, masa mesin juga mati, nggak bisa jalan. Itu guys. Nah, ini semua oke, sudah selesai dan mungkin cukup sampai di sini saja ya guys. Cukup sekian dan terima kasih untuk salam dari PT Lekek Bersama yang didirikan oleh Mr. Paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.